Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Diary Intana. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya, amin. Oke, kita lihat dulu di sini. Sepertinya ada event baru ya. 8 jam yang lalu aku sudah datang. Akulah dewa yang kalian tunggu-tunggu. Berpestalah bersamaku, Hades, di klub Art Legendarisku. Aku akan memberi bantuan, hadiah baru, dan bahkan mungkin gosip jika kau layak mendapatkannya. Aku memerintahkan kau datang dan berdansa bersamaku sekarang juga. Wow. Coba kita like dulu ya. Oke, biar bertambah. Kemudian kita lihat di event acara, kayaknya sudah ada ya. Club Art Hades namanya. Oke, 11 hari tersisa sedang live sekarang. Pergilah ke Club Art Hades untuk mendapatkan bantuan dan hadiah baru katanya. Jika kau berani, lepaskan kekacauan di lantai dansa dan bebaskan jiwa gotikmu. Hanya ingat jangan berdiri terlalu dekat dengan Cerberus. Rasakan pesta keabadian sekarang. Oke. Ini Cerberus itu anjing kepala tiga itu ya kalau nggak salah ya. Oke. Kita langsung klik saja main. Bagaimana keseruannya? Let's go guys. Kita sudah tiba di klub alternatif Hades. Oke, buat dewata terkesan dan bebaskan jiwa gotikmu di lokasi gaul tajam ini. Oke. Wah, lihat apa yang dibawa Cerberus. Namamu tidak penting bagiku, tetapi kamu harus memanggilku Hades, penguasa kegelapan, makhluk teragung dan terkuat. Kudengar kamu sudah pernah bertemu Hermes dan Aphrodite. Malang sekali, jangan khawatir. Aku akan membuat hidupmu kembali ceria. Oke. Seperti biasa, aku akan menyapa dulu. Selain aku dan LKWD Hades, ada Amanda Gourmet 99, aku cinta LA. Ada The Gifted Fins, ada siapa ini, bunga saja tanpa nama ya. Ada Akis Tenji, ada Nena Housemate 764, ada Moko. Oke, salam kenal buat kalian semua. Kita langsung saja menjumpai LKWD Hades. Apa instruksi kami? Jadi ini hari pertama ya guys untuk kita berada di event alternatif Hades ini ya. Oke. Dengar baik-baik, tugas pertamamu sulit dan penuh rintangan. Wow. Sapalah Cerberus, dia tidak menggigit, biasanya begitu. Oke. Aku akan cek dulu hadiah Hades-nya apa saja di sini guys. Oke, ada 5 item hadiah ya. Oke, sekarang kita jumpai Cerberus-nya. Kita diminta untuk menyapa Cerberus yang ada di sini ya. Ini sudah kelihatan, coba kita lihat. Tuh kan kepala tiga anjingnya guys. Dia anak yang baik katanya. Oke, hanya menyapa saja kita sudah diberikan hadiah oleh Hades, yaitu stiker sepertinya ya, stiker Cerberus. Biasa di hari pertama kita akan diberikan 20 karunia atau poin. Oke guys, jadi kita cek dulu hadiah dari LKWD Hades ini ya. Segigitan Cerberus, oke.
199 harganya, tapi tidak tersedia di toko ya. Oke. Jadi berarti kita harus mengumpulkan lagi nih untuk hadiah selanjutnya. Coba kita cek dulu. Berarti besok ini nggak dapat, kita hari ketiga baru bisa unboxing singgasana ini ya. Oke. Dan yang ketiga sepertinya wallpaper untuk di profil, cantik banget. Yang keempat t-shirt, dan yang kelima adalah tas. Ini hadiahnya bagus-bagus ya guys. Oke, jadi demikianlah video aku kali ini di hari pertama untuk Club Alternative Headers. Oke guys, buat kalian yang sudah stay di channel aku, yang sudah menonton video-video aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Buat yang baru saja menemukan channel aku, welcome. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari aku. Aku Dayari Intana, mohon pamit undur dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama maupun dalam penyampaian video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.